dapetnya kok gak sesuai yang gue ekspektasi anjir. Gue kira bisa nambah 8000 black crystal lo anjir. Wah gak bener nih cara anjir. Buat teman-teman yang mau top up Mobile Legends, Honkai Star Rail, Genshin Impact atau Tower of Fantasy, kalian bisa coba cek di website ini www.memotopup.com via user ID, atau enggak kalian coba cek di deskripsi ada Instagramnya. Terima kasih. Di video ini kita bakal unboxing hasil farming gue ya. Selama berapa tuh ya? 2 minggu 10 hari lah ya. Hasil farming ikatan gue semuanya. Teman-teman kita unboxing hari ini. Cuman masih ada beberapa hero yang memang belum selesai sih. Tapi sisa Yami Red ini doang, Yami Red. Terus sisanya sih sama Gauche. Nah Gauche ini belum. Terus sisanya harusnya seinget, oh sama ini Nogel teman-teman. Nogel ini belum, tapi dikit lagi semua ya. Beberapa hari lagi juga kelar teman-teman. Jadi kita, ini gue belum ambilin semua hadiahnya teman-teman. Kita bakal unboxing ya. Di sini kalian ingetin ya, gue dapat berapa teman-teman. 26.000, gue sekarang ada 26.530 black crystal. Gue tulis dulu di kalkulator, oke, 26.530 ya. Kita lihat dapat apa, dapat berapa teman-teman ya. Ini pakai cara yang farming itu, apalagi sekarang lagi diskon stamina teman-teman. Itu worth banget sih untuk kita ambil ya teman-teman. Ya walaupun kalian bisa bilang ini yang 3 Februari lebih worth. Untuk farming ini benar banget sih teman-teman ya. Karena kalian bisa lihat increase bone collected ini benar banget sih. Jadi kalian bisa farming, cuman tanpa itu pun juga udah kelar gitu karena diskon stamina ini gede banget. Tapi enggak masalah, teman-teman. Kalau kalian mau 3 Februari baru mulai farming bone, itu lebih worth memang, teman-teman. Cuman di sini gua udah nanggung banget, teman-teman. Jadi gua kelarin hari ini aja ya. Karena nanti gua kelarinnya tanggal 30, teman-teman ya. Abis itu nanti di tanggal 3-nya sisa tanggalnya yang diskon stamina ya gue buat farming gear gitu teman-teman ya. Jadi terserah kalian lah manage-manage ya. Cuman memang lebih worth begitu ya. Tanggal 3 Februari kalau mau lebih worth lagi. Yuk kita pertama unboxing ini dulu deh teman-teman. Unboxing ini dulu ya. Ini isinya anjir 777. Kayaknya enggak mungkin dapat lah. Oke. Sampis itu hok doang itu ya. Terus kita ke ini dulu, ke jurnal petualangan dulu ya. Karena gue mau ambil William teman-teman. Gue mau ambil ini ya. Mantap, sip. Ini William gue udah bisa bintang 5 teman-teman ya. Karena di sini William gue sekarang kondisi kan bintang 3 kalau nggak salah tuh. William mana tuh? Nah ini bintang 3 ya. Kita sekarang gue ada ini teman-teman. Gua ada ini ya. Nah ini gua kayaknya tapi mau tahan dulu kali ya. Takut trade off nanti kan mau gacha Black Asta teman-teman ya. Kayaknya gua gak pakai dulu deh teman-teman. Kan nanti mau gacha Black Asta teman-teman. Takutnya dapat William di tengah jalan, tahu sendiri lah. Rugi banget sih kalau dapat yang udah bintang 5 menurut gua, rugi banget sih. Gak bisa ditukar apa-apa loh. Ini rugi loh teman-teman. Tuker, iya bisa tuker ini sih, cuman menurut gue rugi banget sih ini teman-teman. 3 tuker 1 anjir. Ini apalagi udah random ya. Terus bisa dapat William lagi anjir. Ini menurut gue sih nggak banget sih teman-teman. Oh tapi bisa ganti ini sih. Ya oke lah, lumayan juga sih ya. Bisa tuker-tuker hal lain sih teman-teman bisa. Ya udahlah, kayaknya gue mungkin tuker aja kali ya teman-teman ya. Walaupun gue nggak rekom ke kalian ya. Rugi teman-teman, seperti gue udah bilang rugi sih menurut gue. Yuk kita unboxing teman-teman. Tadi nggak dapat black crystal apa-apa ya dari mana tuh? Nggak dapat black crystal apa-apa dari yang kotak hoax tadi ya, kotak hoax. Let's go ambil. Mantap. 270 itu karena gue mulainya nggak dari nol. Ini jangan ambil dulu, belum 15, jangan ambil dulu. Ini juga gue nggak mulai dari nol teman-teman. 120 doang ya, karena nggak mulai dari nol ya. Ini juga nggak mulai dari nol ya. Nanti makin ke bawah makin mulai dari nol karena ini yang atas ya sering-sering pakai teman-teman ya. Ini juga nggak mulai dari nol, tahu sendiri ya. Gua user gacha gua ampas awal-awal main game ini. Gua nggak ada DPS hijau ya teman-teman. Nggak ada DPS biru. Ini juga nggak dari nol. Ini juga nggak dari nol teman-teman. Terus abis itu Asta push up kayaknya dia level 10 deh. 380. Enggak deh, enggak ada level 11 berarti. Ini juga ada level 13 teman-teman.
maklum nggak punya Leech, nggak punya Raya. Sekarang Leech, Leech ini dari level 10 deh, seingat gue ya. Level 11 berarti. Jack Lius level 11 apa 10 coba? 380 kayaknya ya. 385. Oh iya benar deh. 110, 180, 190. Ah enggak, 410 harusnya kalau dari level 10 ke 11 ya. Nanti yang hero-hero R. Nah, ini enggak mungkin Valtos sering pakai ya. Sering pakai. Kayaknya enggak mungkin 410 sih kalau hero-hero yang sering pakai ya. 380. Gila ya, kenyang ya, teman-teman. Ntar gue udah catet berapa kok. Ini 380 juga. Ini kayaknya ini dari 0 enggak pernah gue ambil ini. Nah, 450 ya kalau dari 0. Enggak sih, harusnya dia ada kelebihan sih, teman-teman. Dia ada kelebihan di sini nih. Level 9 dia enggak ada kostum ya. Jadi nambah 40, teman-teman. Terus abis itu Yuno. Yuno ini juga bisa 480 nih. Bisa 480. Oh berarti gue mulainya nggak dari nol juga ya. Ini juga nggak dari nol, sering pakai ya. 380. Ini jangan ambil dulu, belum full. Nah ini kita ambil ini dari nol. Oke. Oh 380 berarti teman-teman kalau nggak ada itu 380 ya. Salah hitung gue berarti. Ini kita ambil 380 deh bener kalau ada level 10 ya. Apalagi ada kostum tuh. Ini, oh iya 380 bener-bener teman-teman. Gue salah hitung berarti. Enggak 410 per hero ya. Nah kan yang ada kostum ya tadi kalian lihat. Oke 380. Ini dari 0 juga nih. 400. Oh 410 tuh ini bener-bener dari 0. Oh iya kalau bener-bener dari 0 kan ada itu. Kan ada yang sebelum ya. Kan ada ini nih. Nih ini pasti ada ya 410 deh. Bener teman-teman, gua enggak salah hitung. Ini yang bener-bener deno sama aja. Hero R sama hero itu sama aja ya. 410. Bersih lah udah hero. Cuman nanti gua bingung. Kita dapat Black Crystal dari mana lagi anjir kalau ini udah tamat ya. Ini enggak ada kostumnya berarti. Biasanya enggak ada kostumnya nih. Coba lihat. Bisa 450 ya tuh, nggak ada kosong pasti 400 lebih. Ini yang gede-gede hero R ya, karena benar-benar dari awal tuh 410 tuh ada kostum rese ya. Padahal nggak perlu kostum anjir, nggak nambah status ya. Nggak kayak Dota 2 itu nambah status loh kalau skin. Anjir kenyang banget ya sumpah. Tadi gue hitung sih kita dapat 8000-an teman-teman ya. Gue hitungnya 300 per hero. Memang gue dihitung seapes-apes ya. Cuman ntar kita lihat berapa. Mantap. Oke, tamat sip teman-teman. Tamat ya. Sekarang kita Black Crystal ada 37840. Coba kita hitung ya. Anjir, serius nih. Dapetnya kok enggak sesuai yang gua ekspektasi anjir. Gua kira bisa nambah 8000 Black Crystal lo anjir. Wah, enggak bener nih cara anjir, teman-teman. Enggak bener sih caranya. Gue dapet 11.310 anjir. Kok bisa lebih banyak deh ekspektasi gue. Gue pokoknya hitung. Iya sih gue hitungnya terlalu apes-apes sih. Tadi kan berapa hero tuh 33 ya. 33 hero gue kali 9.900 ya. Cuman gue anggap lah udah ada yang level 11, udah ada yang level 12. Jadi gue anggapnya 30 hero ya. Jadi gue anggap hitungnya 8 ribuan deh. Anjir ya. Kenceng teman-teman ya. 37840 ini bisa jemput Black Asta ya. Bisa Black Asta 24.000. Ini masih sisa 13.000 Black Crystal ya. Black Asta bisa 2 rotasi. Sekarang gua ada tiket berapa? 70 tiket. 70 tiket nanti tenang masih 12 Februari bisa kekumpul 100 lagi. Ya bisa pas 2 rotasi sih harusnya. Semoga enggak ampas ya, teman-teman ya. Terus habis itu
Udah sih, sisa gue farming gear kayaknya temen-temennya. Sisa gue bakal farming gear. Di sini hero gue yang tapi gue tamatin ini dulu ya. Tamatin Yami. Mana lagi yang belum? Yami, Gaucho ya. Yami, Gaucho, dua hero lagi. Terus si Nozel, tiga hero lagi, teman-teman. Tanggung, tiga hero lagi. Abis itu udah. Ini anjir, ini belum gua ambil loh. Sister Teresa belum gua ambil, teman-teman, lupa. Nah, 38 anjir, 38.000 tuh kan bisa. Nozel sisa 3. Ya, sisa 3 lagi, teman-teman. Sisa 3, 38.000 anjir. Gila juga ya. Kita potongnya 38. Berarti dapat 11, total dapat 11.690 total-total, teman-teman. Jadi 38.000, jadi 26.000, gila sih. Kenceng teman-teman. Ini setara, coba kita package-package ya. Package Crystal Special. Anjir. Setara beli yang paket Crystal 4, setara beli ini 3 kali, teman-teman. Iya 3 kali ya. Tuh break. Enggak, bahkan. Bahkan 5 kali deh. Setara beli paket Crystal 4 5 kali, anjir. Gila, kenceng teman-teman ya. Jangan lupa lakuin cara ini, teman-teman ya. Untuk detail-detail ada di video-video gua. Kalau kalian mau lakuin 3 Februari ya enggak masalah, teman-teman ya. Cuman memang William kalian agak telat tapi enggak masalah. Menurut gua jangan bintang 5 ini William dulu sih. Nanti nunggu gacha aja. Siapa tahu dapat ya lebih worth begitu. Ya, thank you teman-teman yang udah nonton. See you di next video. Bye bye semuanya.